Cuplikan episode sebelumnya, setelah sembuh dari sakit demam selama 3 hari lamanya, Nitian bersama bibinya pergi ke kota berniat mencari restoran. Di perjalanan mereka bertemu Livan dan Tuan Putri Lingzu dari Sekte Lingyun. Setelah itu mereka bertemu dengan Yun Qiuying dari keluarga Yun yang selalu membuli bibi Qian Qian selama ini. Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha Damang, semoga pada sehat badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan kembali merekap alur cerita Wan Yu Jiwang. Masih bercerita tentang pecundang keluarga bernama Nitian, tapi ternyata memiliki harta karun tulang naga api. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cekidot. Melanjutkan episode sebelumnya, Nitian dari kecil hanya memiliki dua kerabat kakek dan bibinya. Jadi dia nggak akan membiarkan siapapun membuli kedua orang tersebut. Nitian berada di ranah pemurni Ki level 3 akan bertarung melawan Yun Song di ranah pemurni Ki level 7. Lingzu dan Livan yang mendengar ada sesuatu keributan pada keluarga Ni bergegas kembali. Melihat Nitian yang akan bertarung dari kultivasinya aja, Lingzu sangat yakin kalau Nitian akan kalah. Tapi Livan berkata orang-orang bilang kekuatan yang dimiliki Nitian gak bisa dinilai oleh alam kultivasinya. Pertarungan pun telah dimulai. Lingzu berkata kalau jarak di antara mereka berdua terlalu jauh. Begitu pula dengan Nitian yang merasa kalau lawannya Yun Song gak semudah seperti melawan Nihong sebelumnya. Nisong mulai mengeluarkan seluruh kekuatannya. Menurut Lingzu, kalau ini gak akan lama lagi. Tapi jika dilihat secara detail, tulang naga api terus-menerus menyerap kekuatan api Yun Song, sehingga Nitian bisa mengalahkannya dengan satu kali pukulan. Nitian kanlai, jianchi bu liao duo jiu la. Huo ying jian. Pukulan Nitian emang gak seperti ABG-ABG pada umumnya. Beberapa warga gak percaya pemurni Ki level 3 bisa mengalahkan level 7. Sedangkan Nitian sendiri terlihat kebingungan dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul. Sama seperti dia melawan Nihong sebelumnya. Yun Qiuying mencoba untuk membunuh Nitian, tapi untungnya dihentikan oleh Livan dari Sekte Lingyun karena ini pertarungan antar junior, jadi nggak perlu ikut campur. Setelah memastikan Nitian baik-baik aja, Bibi Qian meminta keadilan pada Livan dari Sekte Lingyun. Xiaotian, ni mei shi ba? Sala sala, zuo ba, kao zhi kan wan lo. Qing wei, wo men zhu chi gong dao. Lin jia de lian jiu da fa lo. Lingzu berkata alam Yun Song lebih tinggi dari Nitian, jadi bagaimana mengalahkannya? Nitian udah terlalu sering bertarung melawan alam yang lebih tinggi dari dirinya, tapi nggak pernah kalah sekalipun. Jadi kultivasi bukanlah menjadi tolak ukur bagi Nitian. Lingzu merasa kalau Nitian hanya membual aja. Setelah itu dia pamit pergi. Nitian bertanya apakah tulang tersebut adalah batu api. Bibi Qian memberikan batu api dari tambang, tapi tiba-tiba kekuatan dari batu api dihisap oleh tulang naga api tersebut. Entah kenapa tulang naga tersebut terasa panas jika dipegang Bibi Qian, sedangkan Nitian gak merasakan apapun. Hotang. Nitian meminta batu api lagi karena penasaran pada tulang tersebut, tapi karena Bibi Qian gak membawa lagi, mereka memutuskan untuk pergi ke tambang batu api yang selama ini dikelola oleh keluarga Ni. Tiba-tiba salah satu pekerja tambang bertanya kedatangan Bibi Qian yang seharusnya libur saat ini. Bibi Qian berkata kalau hari ini ada inspeksi darurat, itu sebabnya dia datang. Pekerja tambang memperingatkan kalau tambang hari ini sedikit berbahaya karena ada beberapa bagian dalam goa yang mulai runtuh. Kalian harus berhati-hati.
Sebagian besar pekerja tambang, keluarga Ni adalah orang luar. Ni Tian bertanya bukankah berbahaya jika mereka terus melanjutkan masuk ke dalam goa. Tapi tenang aja karena Bibi Qian pasti akan melindungi. Apalagi di dalam goa gak ada orang satupun, jadi Ni Tian bisa dengan bebas menyerap kekuatan dari batu api. Alasan kenapa keluarga Ni mendapatkan berkah dari Sekte Ling Yun karena setiap tahun selalu menyediakan batu api untuk Sekte Ling Yun. Keluarga Ni juga sedikit menyimpan batu api untuk dipakai secara pribadi. Bibi Qian berkata Ni Tian harus menjadi murid dari Sekte Ling Yun supaya kakek Donghai dan Bibi Qian gak selalu dibully di dalam keluarga. Setelah tulang naga menyerap kekuatan api, tiba-tiba terjadi gempa di seluruh goa tambang batu api. Lalu kita diperlihatkan tetua agung Sekte Ling Yun bernama Wuji. Dia merasakan ada sesuatu yang besar akan segera terjadi melihat aura dari surgawi dan bumi yang tiba-tiba berubah. Tulang naga api milik Ni Tian terus-menerus menyerap kekuatan api, menimbulkan gempa di goa tambang karena kehilangan kekuatan apinya. Yang ditakutkan Bibi Qian adalah tulang yang dipegang Ni Tian saat ini adalah sebuah harta karun. Sedangkan alam bawah sadar Ni Tian sendiri berada di sebuah tempat yang diisi dengan gunung api mengeluarkan magma. Itu sebabnya Bibi Qian gak bisa menyadarkan Ni Tian sementara ini. Sedangkan para pekerja tambang mulai berlarian keluar goa. Tetua Wuji mendengar suara ledakan dari tambang batu api, jadi dia memutuskan untuk melihatnya dengan teknik raga sukma. Tetua Wuji telah memasuki goa tambang. Dia melihat Bibi Qian yang masih berusaha untuk membangunkan Ni Tian. Bahkan Tetua Wuji ini menyelamatkan Ni Tian dari batu goa tambang yang hampir aja menimpanya. Setelah sadar, Ni Tian berkata ada tetesan darah di dalam tulang dan kekuatannya telah berada di ranah pemurnian Ki level 6. Tapi karena terlalu berbahaya di sana, Bibi Qian meminta Ni Tian untuk segera keluar dari goa secepatnya. Beruntung hancurnya goa tambang gak mengakibatkan satu korban pun. Bibi Qian selaku pengelola utama dari keluarga Ni memutuskan untuk hari ini para pekerja tambang bisa pulang lebih cepat dari biasanya. Di perjalanan Ni Tian meminta maaf karena tambang jadi runtuh ulah dirinya. Tapi menurut Bibi Qian kalau ini adalah sebuah bencana alam, jadi gak perlu meminta maaf. Tiba-tiba ada dua orang pria bertopeng muncul menggunakan teknik gravitasi menahan Ni Tian dan Bibi Qian. Sebelumnya Bibi Qian sempat menyerang, tapi itu hanyalah sihir level rendah. Sepertinya keluarga Ni telah menurun, ucap pria bertopeng. Walaupun Bibi Qian masih mencoba untuk melawan, tapi nggak ada perlawanan yang berarti di hadapan dua pria bertopeng tersebut. Bibi Qian tahu kalau kedua orang ini diminta oleh Yun Qiu Ying, jadi dia berjanji akan membayar 3 kali lipat. Tapi jika melihat manfaat jangka panjang, pria bertopeng tersebut lebih memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Yun dibandingkan keluarga Ni. Salah satu pria bertopeng merilis teknik gulungan ular es karena melihat Ni Tian yang masih mencoba untuk melawan mereka. Bahkan menambahkan teknik gravitasi level 5. Tapi tiba-tiba Ni Tian berhasil lolos dan mengeluarkan teknik naga api miliknya.
Ternyata teknik tadi menggunakan tulang naga api yang sebelumnya telah menyerap kekuatan api dari tambang batu api. Bibi Qian berkata sebaiknya pulang dulu dan pelajari tulang tersebut di rumahnya. Setelah berada di rumah, Bibi Qian beranjak pergi, mau menanyakan pada kakek Donghai sebenarnya tulang apa yang dimiliki Nitian. Sedangkan Nitian yang semakin penasaran dengan tulang naga api, menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam tulang tersebut. Tapi tiba-tiba muncul sebuah portal dimensi api. Nitian pun memasuki portal tersebut. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.